Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd uh, Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita telah masuk di bulan yang mulia Yaitu bulan Rajab Salah satu dari empat bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala agungkan Yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddata asyhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikal dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Dari dua belas bulan tersebut kata Allah Subhanahu Wa Taala minha arba'atun hurum. Dari dua belas bulan itu ada empat bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala agungkan, muliakan, dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan apa saja dari empat bulan tersebut, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada tiga bulan yang datang secara berturut-turut dan satu bulan terpisah satu bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Kita sekarang berada di dalamnya dan tiga bulan lainnya adalah bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Empat bulan ini memiliki kelebihan dibandingkan 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 bulan-bulan yang lainnya. Tentunya bulan suci Ramadan memiliki kekhususan dan kelebihan yang lebih daripada semuanya karena keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu di setiap waktu dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Adapun bulan Rajab secara khusus, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Keutamaan dari bulan bulan Rajab ini adalah bahwasanya dia termasuk dari salah satu atau dari empat bulan yang Allah agungkan tersebut. Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi. Dan dari sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk benar-benar mengagungkan dan memuliakan empat bulan yang mulia ini. Sehingga di dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian dengan dosa, dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam empat bulan tersebut. Sebahagian ulama tafsir mengatakan di seluruh bulan, di dua belas bulan itu. Dan secara khusus di dalam empat bulan tersebut. Jangan sekali-kali kita menzalimi diri kita dengan dosa, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam empat bulan tersebut, karena bisa jadi balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan maksiat itu. Jika kita lakukan di dalam empat bulan ini, lebih besar balasannya, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, maka sebahagian ulama kita mengatakan berarti pahala dan kebaikan, amalan kebaikan pun, amalan soleh pun akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan yang mulia ini. Namun, secara khusus, jika kita mengkhususkan dengan puasa khusus, dengan ibadah khusus, dengan sholat khusus, misalnya, maka Allah Ta'ala alam tidak ada hadis yang sahih dan kuat yang menjelaskan amalan-amalan khusus seperti itu. Apakah dia puasa, Ataukah dia sholat, ataukah zikir-zikir khusus ketika ya, kita masuk di bulan Rajab yang mulia ini. Dan itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, uh, al Ibn Hajar al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan puasa, keutamaan sholat, atau amalan-amalan ibadah lainnya di dalam bulan Rajab secara khusus. Bahkan beliau mengatakan hadis-hadis yang disebutkan dan datang tentang persoalan keutamaan khusus dalam bulan Rajab ini atau keutamaan amalan-amalan khusus di dalam bulan Rajab, beliau mengatakan hadis-hadis yang datang dalam persoalan itu terbagi menjadi dua kata beliau. Ya, terbagi menjadi dua hadis. Sebahagiannya adalah hadis-hadis yang lemah dan sebahagiannya adalah hadis-hadis yang palsu. Ya, hadis-hadis yang palsu dibuat-buat, ya. Para teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sehingga tidak ada amalan khusus di dalam bulan Rajab ini jika kita mendapatkan ya e, misalnya pesan-pesan berhantai ya pesan-pesan yang disebarkan di dalam grup-grup atau di media sosial siapa yang berpuasa tiga hari di awal bulan Rajab atau di pertengahan bulan Rajab misalnya atau di bulan Rajab maka dia akan mendapatkan ini dan itu dan seterusnya ini semua adalah hadis-hadis yang lemah hadis-hadis yang bahkan kata Ibnu Hajar kebanyakannya adalah hadis-hadis yang palsu bahkan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa Ibnu uh, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwa ada sekitar 11 hadis dalam persoalan keutamaan khusus dalam bulan Rajab ini ada sekitar 11 hadis yang lemah dan ada sekitar 21 hadis yang palsu ya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak bisa kita pungkiri bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bahkan termasuk salah satu dari empat bulan yang Allah agungkan, sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi. Dan oleh sebagian ulama lainnya, mereka mengatakan bulan ini adalah bulan kita untuk menanam, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita menyiram tanaman kita, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memetik hasilnya. Artinya, bulan Rajab adalah bulan untuk kita benar-benar mempersiapkan diri sebelum datang bulan Ramadan. Kita biasakan diri kita dengan ibadah kepada Allah dengan puasa sunnah, dengan membaca Al-Quran, sholat, ya, tahajud, qiyamul lail, dan seterusnya. Kita biasakan dengan ibadah kepada Allah. Di bulan Syaban kita menyiram ibadah tersebut. Ya. Kita menyiramnya dan menambah semangat kita dalam ibadah tersebut. Di bulan Ramadan, kita akan mudah melaksanakan ibadah itu. Ya, kita akan memetik hasilnya dan kita akan merasa sangat mudah melaksanakan ibadah tersebut. Tidak sulit lagi. Ya, tubuh kita, lisan kita, untuk kemudian kita gerakan dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, bacaan Al-Quran, sholat, puasa, dan sebagainya, sehingga bulan ini, bulan Rajab ini, kata para ulama, kita adalah bulan untuk kita mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan nantinya. Ala hal, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari perbanyak amal ibadah. Ya, di bulan yang mulia ini, namun jangan mengkhususkan dengan ibadah-ibadah khusus kecuali jika kita punya pegangan hadis atau pegangan dalil perintah dari Nabi yang benar-benar telah kita teliti bahwa itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada di sana perintah, maka jangan kita mengkhususkan amalan-amalan khusus, tapi silahkan beramal ibadah, silahkan memperbanyak amal soleh karena secara umum bulan ini adalah bulan yang Allah agungkan, bahkan jauhilah dosa dan maksiat karena Allah katakan fala tazlimu anfusakum jangan menzalimi diri di dalam empat bulan yang mulia ini secara khusus di bulan-bulan lainnya kita dilarang menzalimi diri dengan dosa dan maksiat secara khusus di bulan yang agung dan bulan yang mulia ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan kita memudahkan kita untuk beramal ibadah dan semoga Allah perjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan dan menjadikan kita termasuk hamba yang benar-benar bisa beramal ibadah dengan ibadah yang terbaik di dalam bulan yang mulia tersebut. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.